Jadi hari ini gue lagi ada di Surabaya untuk menghadiri salah satu acara otomotif terbesar di Indonesia, yakni Black Auto Battle 2018. Tahun lalu gue pernah datang juga di acara yang sama di Bandung. Cuma waktu itu gue sama Iman. Kali ini Iman gak bisa nemenin. Jadi ya gue sama teman gue yang lain. Halo, nama saya Akbar Rais. Kali ini saya berkesempatan di Inside sama Garage Live untuk datang ke acara Black Auto Battle 2018. Halo, akhirnya ketemu. Akhirnya kita ketemu nih. Iya. Lo udah lama nungguin? Udah lumayan sih. Akbar ini dia YouTuber. Dia drifter. Dia content creator. Anaknya otomotif banget, terutama mobil gitu. Jadi, gua butuh orang untuk tektokan nih. Kayak waktu sama Iman tahun lalu gitu. Gue yakin sih Akbar capable untuk tektokan itu gitu. Ngomong-ngomong, lu udah pernah ke event ini belum? Jujur sih sebenarnya belum nih. Makanya karena gue janjian sama lo pengen datang ke event ini yang katanya keren banget itu. Keren, jadi gue penasaran keren. Ya kan? Kita masuk aja yuk. Iya. Mas, kan tahun lalu lu udah pernah datang nih ke event ini nih. Apa sih yang beda, Mas, dari tahun lalu sama sekarang? Bedanya ya, yang pasti sih lebih banyyak mobilnya. Oh, lebih banyak nih mobilnya dari tahun lalu ya? Iya. Kayaknya animonya lebih gede nih sekarang. Mobilnya lebih banyak. Jadi, selamat deh buat para juri milihnya, pasti lebih kusut tuh. Iya. Gak banyak nih mobil-mobil kayak gini nih tahun lalu. Wih, ini sih ajib nih, Mas, di mobil ganteng nih. Ganteng ya. Ganteng banget nih. Simple, clean, dan kayaknya yoi. Ini gokil sih. Engkel loh kacanya. Altek. Wih, ini sih udah bukan standar lagi nih, Mas. Tampilannya cakep, clean. Cuma... Tapi kalau dilihat ada hasil demonya, Mas, 415 horsepower. Gila. 415 HP lo, doi. Gile. Don't judge the book by its cover tuh itu tuh, mobil tuh. Dan asli sih, ini clean banget. Mau dipakai jalan-jalan pun juga nggak terlalu mencolok. Nggak terlalu mencolok, bener. Nah, tapi kalau diajak bercanda di tol, tinggal digas. Ayo. Gue yakin itu bener-bener mobil yang sangat kencang, tapi... Dia modifikasinya sangat santai, sangat clean, sangat rapi, sehingga orang nggak melihat kesangaran itu dari luar. Jadi benar-benar sleeper lah. Gokil sih. Dan kalau misalnya gue lihat ya, ini niat banget, Mas. Dari pipingnya aja dia bikin pakai aluminium. Jadi sebenarnya aluminium itu lebih bagus untuk menghantar udara dingin dibandingin dengan stainless. Cuman gue kemarin bilang, Mas, sayang banget nih kurang rapi dikit, depannya harusnya dicat lah minimal ya. Basicnya Ford Falcon 4 pintu, di-convert jadi 2 pintu. Bener-bener di total makeover gitu, dan niat sekali. Oh, ini dia prosesnya nih. Iya. Ini dari 4 pintu nih ya? Dari 4 pintu. Cukup susah sih buat ini. Susah. Ini tuh menurut gue sebuah tingkat kesulitan itu sangat tinggi untuk membangun mobil ini. Dan Mas Jujuk pun juga akhirnya setuju, memang susah untuk membangun mobil ini. Apalagi nge-build-nya dari nol. Gila ya. Gue sih kagum banget loh main tadi, itu niat banget loh. Maksudnya kayak from zero to hero banget kan, gokil sih. Niat banget. Mendingan ini nih, gue tuh udah janjian sama Boy, penyelenggaranya ini. Oh, oke. Kita ketemu nama dia dulu ya. Boleh.
Randy ya, Mas Boy. Pak Boy. Apa kabar? Apa kabar, Bos? Baik. Kenalan. Halo, Mas. Halo, Boy. Apa kabar? Gimana? Jadi, Mas, ini kan tagline-nya The Hottest Indonesian Automotive Competition. Iya, yep, benar. Kenapa bisa sampai keluar tagline itu, Mas? Karena ini Black Auto Battle itu satu-satunya event di Indonesia, kalau boleh gua klaim itu event yang paling lengkap lah. Lu suka car audio? Genre lu apa? Lu suka suara bagus, yang mahal-mahal, sound quality, kita ada. Lu suka SQL, yang suka pamer-pamer gitu, di bagasi, suara kencang keluar, itu kita punya SQL. Kalau lu suka yang kencang-kencang, buk, dugem gitu, kita ada SPL, sound pressure level. Lu suka mesin walaupun, doi lebih tahu lah ya kalau mesin segala macam ya. Gua ada dyno, salah satu produsen dyno terbaik di dunia, mainland dyno lock Australia, kita punya di sini. Ini dia nih. Ini dia barangnya gitu. Dia dipakai juga di NASCAR, dulu zaman dulu IndyCar segala macam pakai ini. Lu mau yang klasik-klasik? Gua di sini juga ada Pontiac. Setir kanan lagi, Bos. Rare juga kan. Lu mau yang street racer ya Evo banyak berkelimangan di sini. Banyak banget. Lu mau yang potong-potong? Ada. Ya, semua genre gue bilang ada di kita. Yeah. Terus, itu baru mobilnya, ada atas kan. Itu baru dari sisi otomotif. Belum lagi panggung, Bos. Ya, panggungnya gede banget. Iya, panggung ya alhamdulillah keren banget, gede. Udah kayak konser musik sendiri. Iya, gitu. Okay. Depannya ada black lounge gitu ya. Lu bisa santai-santai. Dan gratis, Bos. Iya, loh. No ticketing at all. Ini masih sama kayak yang tahun lalu nggak? Dari berapa kota, terus ada finalnya gitu? Iya, betul. Jadi, kebetulan kotanya totalnya ada 4. Oh, kita ada Purwokerto, Makassar, Solo gitu kan. Okay. Jadi masing-masing kota kita ambil 3 lah, nomini 1-2 sama the champ-nya tiap daerah. 3 okay. lah ya. Jadi kalau 4 kota kan ada 12 mobil yang bertanding di sini, yang khusus buat untuk gelar Black Auto Master-nya ada 12 mobil. Juri-jurinya juga beda dong? Nah, dalam proses penjurian memang jurinya beda-beda, tetapi dari asosiasi yang sama kan. Asosiasinya itu EPEC, Asia Pacific Car Tuning Association, itu juga asosiasi juri modifikasi lah, gitu. Nah, kan metode dasarnya karena mereka sudah melakukan penyamaan persepsi, ya jelas lah ya, mereka punya software. Jadi standarisasinya udah ada. Iya, udah ada gitu. Nah. Kalau ngobrol boleh nggak, Mas? Kita berdua ngobrol. Boleh banget dong, ini tamu dari US kan ya, jarang-jarang kesini kan ya. Bentar juga gue ntar. Si anak efeknya gue suruh datang dulu. Siap. Lu kabarin gue ya. Iya. Kan okay. Gue mau deh. Siap. Gue keliling dulu. Oke, okay, siap. Thank you, Mas. Sukses ya. Sampai ketemu. Thank you, Mas. Yuk, see you. Dah. Gue sangat terkesan ya. Ternyata event ini tuh gak cuma skala lokal. Bahkan menurut gue ini udah skala ya se-Indonesia gitu, dan wah banget gitu, nggak cuma beberapa segmen tapi hampir semua segmen ada di sini. Benar. Karena si Black Auto Battle ini dia tuh ada 3 yang dilombain, audio, dyno, sama ya udah. Berarti memang nggak cuma penampilan luarnya aja, kalau udah sampai di dyno berarti udah sampai ke mesin kan? Performa, iya. Di sini tuh nggak cuma nggak melulu soal mobil dan modifikasi. Tapi ada juga sisi entertainment-nya, kayak games, main VR, ada musiknya juga gitu, ada DJ, apa, ada makanan, minuman, food stall, dan bahkan ada ini kok, Vincent sama Desta. Halo Vincent, Desta. Ya, thank you Mas Jojo. Sekarang kita lagi ada di Black Auto Battle Final ya. Yes, di 2018. Iya, itu seperti dia. Tadi Mas Juju udah terangkan juga keseruan ada apa aja hari ini. Cuman kita lebih tegaskan lagi hari ini kita mengalami langsung. Langsung di sini di atas panggungnya tadi bersama teman-teman para entusias juga. Histeria massa terjadi. Waduh, itu para otomotif entusias yang pada memodif-modif. Pokoknya sayang banget kalau nggak kesini ya. Desta! Vincent! Di Black Auto Battle Final 2018! Permintaan yang menurut gue agak berat adalah dia minta mobil ini di-reveal di acara DGR di Bandung atau Gentleman's Ride di Bandung. Ya, kalau nggak bisa gue ke toko sebelah.